Yes, kali ini gue akan coba mereaksikan nih trailer series terbaru dari HBO Max nih, akan rilis tanggal 25 April. Yang menurut kabar nih series 6 episode ini, yang limited series ini ya, ini sangat dinantikan nih oleh para khalayak di Amerika nih. Gue gak tahu kenapa, gue liat juga ya trailernya di HBO, di beberapa situs trailer ya. Ini yang nonton nih banyak banget, pasti ada suatu hal yang menurut gue ya cukup dinantikan ya. Yang gue denger-denger sih ya nih, eksekutif produsernya tuh adalah penulis juga untuk film The Wire ya, series The Wire yang tahun 2002 ya katanya tuh laku banget ya, atau sukses banget. Dan juga nih sutradara ini adalah si Renaldo Marcus Green kalau gak salah tuh. Dia adalah sutradara nih yang baru King Richard sini nih, yang cukup bikin heboh ya nih, gara-gara kelakuannya si Will Smith ini. Dan bintang utama ini adalah si John Bertal ya, yang kemarin itu waktu di Netflix tuh main film The Punisher. Itu bagus juga di actingnya nih, gue liat nih trailernya di sini ya, gue liat dia rambutnya jadi pirang, terus perawakan jadi lebih kurus. Tapi ini dia salah satu aktor yang menurut gue ya, setiap perannya ini ya, terutama di Punisher, terus di sini gue liat trailernya juga ya, ini memberikan tuh kayak sebuah totalitas. Kayak kita ngeliat tampang dia tuh kayak kita tahu bahwa dia ini adalah seorang pemain aksi gitu loh, atau aktor aksi gitu loh. Coba ya, gue akan coba reaksikan ya series ini ya. Gue jujur gue belum tahu apa-apa tentang series ini. Yang gue tahu ini adalah diangkat dari sebuah kisah nyata ya, dari penulis reporter ya Justin Fenton nih, yang katanya nih di tahun 2017 nih ada buku catatan hariannya ya, yang memuat tentang kayak kayak polisi nih yang segala intrik-intrik di kota Baltimore ya, korupsi yang sangat besar, bahkan yang katanya tuh untuk abad 21 ini adalah yang terbesar di dunia. Makanya gue penasaran juga nih sama series 6 episode ini. Coba ya, gue langsung akan reaksikan film ini atau series ini. Coba kita lihat nih HBO. Wah ini, nah di sini aja gue udah tertarik, jujur gue jujur tertarik banget nih. Ada polisi yang di jalan, ya sambil nenteng apa tuh, pentungan ya. Terus seperti ada apa ya? Ini kayak pengen memberikan tuh introdus yang bahwa tuh film ini film aksi gitu loh. Tuh lihat deh gaya jalannya si John Bertha, kurusan deh ya. Dia datang ke sebuah rumah. Tuh, ini kayak korupsi nih. Makanya gue tahu nih series ini nih tentang dunia korupsi atau polisi yang korup nih, yang sangat besar gitu, yang terjadi sebuah kisah nyata. Tuh ya, mereka tuh kayak menikmati hasil kayak pemerasannya juga gitulah, korupsi pemerasan tuh berdasarkan kisah nyata. Tuh, ini polisi-polisi ini kayaknya akan melawan kayak jaksa di kota tersebut yang kayak menyelidiki nih, kayak ada suatu hal nih yang aneh gitu loh. Tuh, The Wire and the Deuce. Nih yang gue lihat nih penonton atau netizen Amerika nih pada menantikan ya. Nah ini nih tuh di sutradara King Richard ya. Wah gila nih, keren banget nih film nih. Nih itu si John Bertal tuh jadi kepalanya lagi, jadi sersan. Gue lihat tuh, tuh lihat tuh dia menyelidiki, dia tuh salah satu kepolisian elit juga, tapi tuh dia kayaknya tuh ada sisi gelapnya juga dari para polisi ini gitu loh. Wah apaan tuh, tuh lihat tuh, lihat tuh sama orang sipil ya, mereka juga diprotes gitu sepertinya. Tuh terjadi penyelidikan, gue lihat nih kayak tuh para jaksa atau pemerintah tuh kayak ada sesuatu, mencium ada suatu hal yang tidak baik gitu. Wah keren banget ya, ini juga wanita kulit hitam ini juga adalah seseorang yang menyelidiki, gue lihat nih. Are you angry? Dia jawabnya apa tuh? Tuh udah, we own this city. Ini cukup gue nantikan ya di HBO Max tanggal 25 April. Jadi kurang lebih masih kurang dari sebulan ya, kalian harus tonton mood gue nih ya. Karena di Amerika sekali lagi gue liat ya, di trailernya, di internetnya, di Instagramnya tuh rame banget komentar dan juga yang viewnya. Mood gue nih sesuatu series yang pasti ada suatu nilai lebihnya. Dan ini pembesutnya, eksekutif produsernya si David Simon, sama si sutradara juga ya, menurut gue nih juga bakal memberikan tuh penampilan ataupun memberikan tuh persembahan yang terbaik untuk film ini. Yaudah kita nantikan aja ya film ini ya. Kalau lu ada saran, ada masukan, mungkin ada mau bercerita tentang film-film tuh yang berbau tuh polisi-polisi korup yang melawan tuh kayak kedikjayaan kekuasaan di pemerintah itu ya,
kalian tulis di komentar, dukung gue terus biar gue terus bisa berkarya di Watching Movie Channel. Oke, terima kasih. Hasta la vista.